Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kajian soal tinggal pariwisata update hari ini 20 Maret. Akan menginformasikan keberangkatan bus dengan tujuan Jawa Tengah. Tepatnya saya berada di depan menjelang gerbang tol Bogor dan hari pun masih menunjukkan pukul 6:06. Bus dengan tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY belum terlihat. Dan Pandawa pariwisata Pandawa. Dan dari kejauhan segera diberangkatkan diberangkatkan SPD Sau kemungkinan armada ini mengisi peluang Purwanto mengisi jalur 8 kemungkinan diberangkatkan dan armada pun diberangkatkan SPD Sau. Dengan tujuan Tawang SPJ Berapa mengisi ada informasi yaitu seri PT Kapilah keberangkatan Jurusan dengan tujuan Tawang SPJ Pumba mengisi dengan tujuan sama-sama Tawang mengisi keberangkatan keberangkatan pun siap diberangkatkan karena penumpang yang dari Jogja sudah memasuki SPJ Lokal. Jalan kemudian selamat sampai tujuan. Sebelum PT Pumba mengisi seri R. Dan sudah memutuskan niat. Lampu Jogja. Selamat jalan. Dan tampak Agramas di stasiun. Jalan kemudian selamat sampai tujuan Agung pasti. Dan tampak SPJ Mokra diberangkatkan karena penumpangnya sudah terlihat dari stasiun. Selamat jalan kemudian selamat sampai tujuan SPJ Mokra. Biro Tunggajaya Sejalai diberangkatkan menuju arah Kampung Rambutan. Selamat jalan kemudian selamat sampai tujuan SPJ Sejalai. Selanjutnya Biro Tunggajaya Hotel diberangkatkan. Lihat di
akan melanjutkan. Selamat jalan, semoga selamat sampai. Selanjutnya, studio untuk kejayaan Telanggang. Dan kita ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat beraktivitas. Dan langsung bisa bertemu dengan kesempatan di pariwisata hari ini juga.